Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Triharyanto 92. Sore hari ini kita habis kutik semangka oranye, guys. Ini guys, penampakannya guys. Ini semangka oranye, guys. Kita lihat lagi guys, ini hasilnya guys, hasil metik panen semangka oranye. Ini beratnya sekitar kurang lebih 4 kiloan ya guys, satu biji guys. Ini yang masih muda, jenis yang muda. Ini yang jenis oranye. Ini semangka jenis oranye, guys. Oranye. Ini lagi di sini, lagi ada lagi ini guys, ini udah masak. Oh iya ya guys, ini sedikit informasi guys, jangan lupa ini tangkainya jangan tertinggal di pohonnya guys, tanamannya harus ada tangkainya ini ya. Kalau metik tangkainya harus diikutin ke buahnya. Lebih indah dilihatnya ya guys, cantik guys. Nah, ini pastikan ya tangkainya ikut, guys. Tangkai semangkanya ikut.
Inilah semangka jenis madu, guys. Seperti ini, guys, yang sudah matang, guys. Kalau ini beratnya kisaran sekitar 3 kilo, guys, satu buahnya, guys. 3 kilo ya, rata-rata. Ini seperti ini penampakannya ya. Ini semangka jenis madu. Dan ini yang masih muda, guys. Masih muda itu. Nah, masih muda-muda, ini masih berbuah, guys. Masih ada yang kecil. Mantap, mantap, guys. Nah, ini, guys. Ini semangkanya, guys. Jangan lupa tangkainya diikutin ya, guys, kalau kutik ya, guys. Biar kelihatan lebih jos. Ini kalau di sini tangkainya tak ada ini. Yang beli enggak mau, guys. Tapi tergantung orangnya juga sih. Tapi kemarin dibilangin pas di tukang buah harus ada tangganya, guys. Ini masih muda, guys. Masih muda ini. Tuh, udah tumbuh lagi, guys. Tumbuh tuh buah yang kecil-kecil, guys. Ini belum matang, ini belum, masih muda, muda.
Oke guys, mungkin cukup sekian guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Salam dari Malaysia. Kampung Semayur, Kemasi, Kemaman, Trengganu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.